Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android, yaitu tentang cara bagaimana sih menyembunyikan foto atau video dari galeri. Di sini saya menggunakan HP Samsung teman-teman ya, Samsung A03. Untuk tipe HP Samsung lainnya mungkin nggak jauh berbeda caranya, tips dan trik caranya. Oke, pertama misalkan kita buka dulu galerinya. Di sini kita lihat ada beberapa, nah ini kan ada, nah ini foto video ada di sini semua teman-teman ya. Nah sekarang kita mau sembunyikan. Nah cara sembunyikannya ini kan kita taruh dulu di bagian folder atau sejumlah folder. Kemudian kalau sudah itu, di sini kan ada titik tiga teman-teman ya, ya, dan klik aja kayak gini, kemudian klik sembunyikan atau tampilkan album. Oke, kalau udah kita klik kayak gini, nah ini sudah tersembunyikan teman-teman ya. Kemudian kita kembali, sekarang kita cek tuh ya, kosong jadi ya. Sini nggak ada, di sini nggak ada, sini juga nggak ada tuh ya. Sini juga nggak ada, sampah juga nggak ada tuh ya. Jadi sudah tersembunyikan. Nah untuk mau menampilkannya lagi, kita cukup klik titik tiga di sini, sembunyikan atau tampilkan. Nah ini kita centangnya kita hapus kayak gini teman-teman. Nah dia nanti akan kembali itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share agar lebih bermanfaat lagi.